Motor bebek legendaris dari pabrikan Yamaha baru aja resmi dirilis nih brosis. Desainnya super elegan dan sporty loh. Dan motor yang dimaksud adalah Yamaha Jupiter Fin brosis. Seperti yang Mimin bilang, pada desain motor legendaris satu ini dibuat lebih sporty dan elegan. Mulai dari penggunaan desain single headlamp pada bagian cover stang dan juga sein light terpisah yang diletakkan pada bagian fairing. Gak ketinggalan desain panel instrumen elegan bergaya klasik dengan sistem full analog konvensional. Lanjut pada bagian dashboard depannya, pada motor bebek ini juga dibekali kompartmen barang layaknya yang ada pada motor Matic brosis. Selain itu di bagian bagasi bawah joknya juga cukup luas hingga mampu menampung satu buah helm sekalipun. Beralih ke bagian suspensi dan kaki-kaki, menggunakan suspensi teleskopik dan velg 17 inci dengan ban 70/90 serta pengereman cakram. Dan belakang menggunakan suspensi ganda dan velg 17 inci dengan ban 80/90 serta pengereman tromol. Hadir di segmen motor bebek elegan pada Yamaha Jupiter Fin ini, dibekali mesin 113,7 cc dengan tenaga puncak 6,6 kW pada 7.000 rpm dan torsi 9,2 Nm pada 5.500 rpm. Sedangkan untuk harganya sendiri, Yamaha Jupiter Fin ini jika hadir di Indonesia hanya akan dibanderol sebesar 15 juta sampai 17 juta aja brosis. Nah, kira-kira kalian tertarik gak nih brosis? Terlebih lagi, Jupiter Fin ini diklaim lebih irit dari Honda Beat loh, jadi cocok banget buat harian. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.